Okey, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua. Bersama saya Ihdan Asar dan saya Fakhrul Rahman. Okey, hari ini Fakhrul Rahman, kita akan buat satu program iaitu di mana Unbox Medi, yang di mana produk-produk kita kita akan unbox berkaitan dengan produk medical. Okay, so Fakhrul, jap. Saya nak tanya dulu. Okay, apa tu unbox? Cuba explain sikit. Okey, Unbox Medi ni merupakan satu program yang di mana kita akan merungkai ataupun kita mengeluarkan produk-produk medical ni untuk orang tahu apa itu fungsi-fungsi dia, apa kelebihan-kelebihan produk-produk tersebut. Okey, jadi saya nak tanya Fakhrul lah. Fakhrul berkemahiran dalam bidang apa? Okey, saya dalam syarikat ni ataupun dalam ni lah lebih memfokuskan kepada aspek mengenai orthotics tu sendirilah. Okey, boleh saya terangkan sikit lah apa dia orthotics? Okey, orthotics tu iaitu adalah satu ilmu pengetahuan ataupun ilmu perubatan di dalam membantu menyokong kepada permasalahan-permasalahan badan kita lah, especially kepada permasalahan kita panggil sebagai tulang belakang ataupun cervical ini, tengkuk kita, bahagian tersek kita, okey, bahagian lumbar, okey, seterusnya sampai penini. Dan juga bahagian anchor, maksudnya kita akan meliputi 360 darjah satu badan. Okey, itu sebersikit tentang penerangan apa itu orthotic. Jadi, sebelum tu Fakhrul, kita sekarang live kan? Ya. Okey, jadi saya nak minta kepada semua untuk share live ni dan masukkan dalam grup, share banyak-banyak, like dan ataupun mesti follow. Itu wajib. Dan jangan lupa untuk kita bagi komen pandangan anda. Kalau macam anda nak tahu apa-apa yang anda nak tahu, boleh tanya pada kami. Nanti kita akan baca komen anda untuk kamu untuk Encik Fakhrul akan jawab. Okey. Boleh. InsyaAllah. Okey, alright. Okey, Fakhrul. Hari ni tajuk yang kita akan bawa iaitu ataupun kita share lah senang cerita. Aha. Yang paling mudah dalam konteks yang santai iaitu 5 tips masalah kaki. Okey. Jadi apa faktor-faktor ataupun punca-punca utama masalah kaki? Okey, punca masalah kaki ni ada banyak sebenarnya. Okey, salah satunya adalah daripada kita terlalu lama berdiri. Okey, bila kita terlalu lama berdiri ni, kita akan ada masalah dari segi kita katakan sebagai saraf kaki ataupun peredaran darah tu sendiri yang tidak akan mengalir lah. Okey, masalah yang kedua yang biasanya dihadapi adalah dari segi permasalahan belakang kita ataupun posture apabila kita berdiri. Dan ini sebab bila kita katakan tentang kaki ni, sebenarnya dia bersambung dengan bahagian lumbar dan juga bahagian tersek kita lah. Jadi posture badan ni kena betul. Masalah yang ketiga adalah daripada tapak kaki kita tu sendiri. Okey, tapak kaki ni ada pelbagai jenis. Okey, jenis yang pertama iaitu jenis yang normal lah. Kalau kita tengok contohlah kaki Encik Nasa sekarang ni. Okey. Kaki Encik Nasa ni dia lebih kurang dia dekat-dekat dengan flat feet. Dia normalnya, kalau normal dia kena ada satu ruang, dia kena ada satu ruangan lah, lengkuk tu sikit. Oh, lengkungan dia lah. Lengkungan tu sendiri. Okey. Yang ke yang yang pertama ialah yang kena ada lengkungan, yang kedua adalah kita panggil sebagai flat feet. Flat feet ni maksudnya dia punya lengkungan ni dia rapat je dengan sampai rata pantai, lah. Rata terus. Okey, yang ketiga iaitu high arch, maksudnya dia lengkungan ni terlalu tinggi. Jadi itulah antara punca-punca kenapa kita ada masalah kaki tu sendiri. Oh, sakit kaki. So salah satu benda yang biasa yang kita akan rasa sakit kaki ni time kita berdiri lama. Okey. Saya senang pernah dengar satu fakta. Mungkin betul. Cerita sikitlah. Kalau biasa kalau flat feet ni tak boleh jadi badan uniform. Biasa sebab dia orang akan berdiri lama kan. Untuk askar ke tentera ke bomba kan, dia orang kawat kan. So antara kelemahan orang flat feet ni dia tak boleh berdiri lama. Dalam masa berbarisan dia akan pengsan. Betul tak? Okey, sebab itulah kita kena tengok macam saya katakan tadi permasalahan kaki ni. Kena cari apa benda yang bersesuaian. Nanti saya akan ceritakan tips-tips dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kaki. Itu salah satu tips nanti kita akan cerita lah. Okey. Sambil tu anda janganlah bagi kita shock sendiri ya, betul tak? Kita cuba komen-komen. Boleh lah minta anda komen sikit apa bagaimana. Ya. Nanti kita akan baca sebab kita ada kat sini ada kamera untuk kita akan baca apa yang anda nak tanya. Yang penting kamu korang kena share lah. Sebab tak nak lah kita orang shock sendiri kat sini. Okey Fakhrul, sebelum kita masuk yang poin yang pertama, saya nak tanya last, apa fungsi
Tak apalah, saya dah lupa. Okey, bagilah tips. Bagi tips yang pertama lah. Nah, kita dah lupa. Okey, sebelum tu saya nak cerita lah, permasalahan kaki ni biasanya kita tengok pada pekerjaan tu lah. Pekerjaan tu di mana dia ni contohnya sebagai lecturer ataupun cikgu-cikgu ataupun kita katakan sebagai nurse, di mana diorang ni terlalu lama berdiri. Okey, bila tips yang pertama, bila anda terlalu lama berdiri, anda kena cari peluang untuk duduk. Okey, jadi nak duduk ni, dia ada posture dia sebenarnya. Dia bukan tak boleh main duduk macam tu je. Okey, cuba tengok. So, jadi model lah hari ni. Biasalah. Okey, boleh. Duduk ni, kebanyakan kita ni, kadang-kadang kita terlalu macam terlalu leisure. Okey, bila duduk terlalu leisure nak menyandar tu memanglah macam selesa kan. Sebab ni kursi ni selesa kot. Kursi ni selesa. Okey, tapi sebenarnya kalau duduk, dia tak boleh terlalu menyandar. Dia okey, dia kena tulang ni kena luruslah. Okay. Oh, dia masih kena tegak tu, sebab tu lah kalau macam kita sebenarnya ada, kalau kita check lah dekat kedai-kedai rehabilitation ataupun farmasi ke apa, kita ada satu produk yang kita namakan sebagai waist cushion lah contohnya. Jadi kita boleh letak kat belakang. Mungkin cik anda-anda semua ataupun puan-puan semua pernah tengok dekat apa ni, kita katakan DIY ke apa yang benda contohnya lengkungan kan, letak dekat bahagian kursi. Jadi itu akan membantu sebab kita nak mengelakkan daripada kita terlalu menyandar. Okay, jadi kita tetap diri dengan posture yang betul. Alright, okay. Biasa saya tengok kalau macam dekat office, diorang akan guna bantal untuk letak kat belakang tau. Sebab diorang akan rasa sakit tau bila duduk. So diorang tak selesa, diorang letak bantal. So belilah kedai RM2. So tapi kita ada bantal ataupun produk yang sesuai mengikut shape kan, betul tak? Ya, betul. Kalau kita cakap bantal ni kadang-kadang dia tak ikut pada kita tekan posture yang tepat. Okey, boleh pakai tapi kesesaan dia sekejap sahaja. Okey, seelok-eloknya carilah bantal yang mengikut kepada ortotik tu sendirilah ataupun kita katakan ikut posture lumbar kita. Betul. Okey, anda semua sambil-sambil kita share tip yang pertama tadi. Jadi anda jangan lupa share video ni, masukkan dekat grup-grup, share pada kawan-kawan. Lepas tu tinggalkan komen kat bawah, nanti kita orang akan baca apa yang anda nak tanya, apa yang anda nak tahu ataupun apa benda yang anda nak share tentang tip-tip kita pada hari ini. Mungkin tip kita hari ini ada cuma 5, tapi anda nak share lagi dalam tip ni, boleh juga share di bawah so supaya orang lain semua boleh baca. Okay. Apa, saya rasa saya bagi tips yang seterusnya. Boleh. Kita tak cukup baca okay. Ni. Boleh. Tips yang kedua iaitu di mana apabila kita makan. Kita cuba macam saya kata tadi, yang pertama iaitu kita cuba cari apa ni, masa untuk duduk. Masa bekerja, waktu makan tengah hari especially, cubalah duduk. Janganlah makan diri. Ada makan diri. Ada orang kadang-kadang terlalu kejar masa. Ramai kadang kita kejar masa, dia beli je apa semua bila dia, jadi tak ada masa duduk. Itu yang dia keep on pemasal pressure kepada kaki kita. Jadi kita kesian kaki kita ni. Betul, nak kena ada rest. Jadi duduklah waktu makan. Jadi untuk makan pun sama juga macam tadi, bila kita duduk, okey, boleh saya punya kursi, kursi tadi. Contoh Cik Nasa lagi sekali. Okey, lagi sekali duduk. Bila kita boleh, ada kursi, okey, macam saya kata jangan terlalu menyandar sangatlah. Jangan marah. Kita kena ada satu meja lah. Contohlah kita makan kat meja. Jadi pastikan tangan kita kena ada di atas meja lah. Okay, kita makan dalam keadaan posture yang tepat. Okey. Jadi kita nak betulkan posture belakang kita. Okey. Itu tips yang kedua. Okey. Fakrul, bagi tips yang ketiga pula. Okey, tips yang ketiga. Tips yang ketiga iaitu dari segi penggunaan kita katakan insul ataupun alas kasut yang bersesuaian. Bila kita nak pilih kasut, okey, kena cari kasut. Okey, saya tahu banyak dekat luar sana yang menjual kasut-kasut medical. Okey, kita juga ada, kita katakan jenis-jenis kasut, tapak-tapak kasut yang kita boleh gunakan dan kita akan masuk dalam kasut tersebutlah. Okey, sebagai contohlah. Okey ni. Okey, sebagai contoh kita buat satu contoh kasutlah. Kasut siapa saya tak tahulah. Okey, kasut sukan. Okey, kasut ni, okey, kalau kita tengoklah. Dalam kasut biasanya dia akan ada satu insul. Basic insul lah. Basic insul ni dia lebih kepada orang yang normal lah. Okey, macam saya kata tadi, kaki kita, tapak kaki kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah normal, yang kedua flat feet, yang ketiga adalah high art. Okey. Jadi kalau yang ni, kalau untuk orang biasa boleh, tak ada masalah. Tapi seelok-eloknya cari lagi lah yang lagi tebal. Okey. Untuk orang yang ada masalah flat feet ataupun kita katakan sebagai masalah high art ni, dia kena cari insul yang
extra ataupun yang special sikit, contohlah kita katakan sebagai tengok extra arch support. Okey, kenapa dikatakan sebagai special? Okey, kalau nak bandingkan daripada insole tadi, mesti contoh insole tadi, insole tadi dengan insole yang jenis macam ni, yang ini nampak tak beza dia? Yang ni dia flake je. Okey, nipis macam ni, dia ada satu cushion dekat bahagian lengkungan tadi. Okey, ini yang saya katakan membezakan di antara tapak kaki kita, sama ada kita flat feet, kita high art ataupun kita normal. Jadi kena cari contoh-contoh insole macam ni. Kiranya kalau kita tengok balik insole yang sedia ada ni, dia mungkin material dia boleh pakai dalam masa jangka masa cepat. Kalau kita biasa guna, mungkin dia akan berubah dia punya, posture ataupun lingkaran ni lah. Kalau kita ada extra support lagi bagus. So maksudnya kalau kita beli benda ni, so kita gantikan insole yang sedia ada ni, boleh lah, lagi baik lah. Lagi so bagus lah. Kalau saya rasa sini material dia adalah lebih kepada getah. Ni silikon, kita pakai silikon. Okey, jadi macam jenis-jenis macam ni adalah mengikut kepada tapak kaki kita. Jadi cari kasut yang bersesuaian tapak tu sendiri. Bukan ikut sembarangan lah. Kalau okey, tuan-tuan pula bukan nak jaga tapi saya nak bagi tahu lah. Okey, ini adalah antara beza apa insole yang sedia ada dalam kasut setiap orang yang beli ada kasut. And then ini insole extra insole yang kita beli kat kedai. So mungkin ada berbagai kedai yang akan jual benda ni. So memang boleh kita gantikan lah insole yang sedia ada ni dengan insole yang ni yang lain lah. Okay. Okay, alright. Apakah tips yang seterusnya adalah apa? Okay. Tips yang keempat. Tips yang keempat iaitu dari segi penggunaan stocking compression. Okay. Stocking compression ni boleh digunapakai oleh orang-orang, contohnya orang yang bekerja ataupun ada juga orang yang boleh lepas operation, juga digalakkan untuk memakai stocking-stocking ini. Sebab apa? Stocking-stocking ini adalah untuk membantu kepada aliran darah tu sini. Okey, boleh bagi saya contoh stocking? Kita ada bawa contoh stocking sebagai compression sock. Okey, compression sock ni ada dua jenis lah. Yang pertama kita panggil sebagai DVT. Okey, ataupun deep vein thrombosis, di mana itu lebih kepada pengawalan permasalahan varicose ataupun kaki-kaki yang bengkak lah. Okey, yang kedua adalah jenis compression, iaitu sebenarnya DVT pun sama ada dekat compression. Yang ni jenis compression biasalah. Okey. Jadi fungsi compression ni adalah lebih kepada untuk mengalirkan darah kita tu sendiri lah, untuk lebih stabil. Jadi jenis stocking ni dia ada beberapa level sebenarnya. Okey, jadi kena cari level yang bersesuaian. Nah, kita boleh tengok dekat rotan ni lah, ada ikut. Ini ikut kepada kita punya lilit kaki lah. Kalau saiz kita besar, kena cari yang lebih besar lah. Okey, kalau saiz kecil lagi kecil. Okey, Okey Fakir, kalau mungkin orang tak nampak macam adakah ni stocking biasa ataupun stocking yang advance ataupun yang special lah. So kita buka lah untuk kita tengok. Si kita tu bukan nak jual, tapi kita nak tunjuk. Banyak stocking-stocking yang ada dekat pasaran sekarang ni. Cuma nak tahu apa beza. Orang kata stocking ni baik untuk ni, baik untuk ni. Tu apa nak tahu bezanya? So kita akan tengok apa yang kelebihan dia. So apa fungsi dia? Okey. Ni saya katakan tadi contoh dari segi compression socks. Okey. Apa beza dia? Yang pertama, kalau kita tengok di segi material dia lebih kurang sama lah. Okay. Untuk compression socks, biasanya dia lebih elastik. Okay, lebih elastik. Okay, tapi elastik dia ni kita kena jaga-jaga. Okay, sebab tu dia ada cara penggunaan, cara pemakaian yang tepat. Kadang-kadang orang main sarung macam tu, tak boleh. Dia akan merosakkan material dan juga dia akan merosakkan elasticity. Jadi tu yang tak tahan lama. Okay. Jadi dan juga bila kita cerita dari segi compression socks, bukan sahaja dia punya dekat kawasan sini yang elastik, dan juga dia ada tempat dekat kita tekan untuk grip kita punya bahagian kaki. Okay, nampak tak dia ada biji-biji ni? Jadi bila dia pakai, dia tak ada rasa sakit sangat. Okay, nampak so kat sini ni adalah getah. Kalau korang tengok, jadi silikon ni, silikon getah-getah. Getah ni mungkin fungsi dia adalah untuk dia pound dan compress kan, jadi peralihan darah tu lebih stabil. Okay, faham. Okay. Boleh tak kita tunjuk demo sikit macam mana kita nak pakai? Okay, saya pegang kaki. Sini kita ada kaki apa ni? Kaki palsu. Kaki palsu lah. Cara nak pakai stocking ni, okay,
Di mana yang pertama, okey, sebenarnya dia ada dua cara. Yang pertama dia ada alat dia tu sendirilah, tapi alat tu kita tak bawa hari ni. Tapi saya tunjuk secara manual sebab alat tu nak beli mahal. Okey, kita tunjuk manual cara macam nak pakai. Sebab stokin okay, panjang. Stokin panjang. Stokin yang kita pakai adalah setakat buku lali ke atau buku lali, tapi ini lebih kepada macam stokin bola tapi lagi advance. Jadi stokin ni yang pertama jadi di mana kita kena sarungkan tangan kita ke dalam dululah. Okey, sarungkan tangan kita ke dalam. Yang kedua, lepas kita sarung, kita kena lipat-lipatkan dia. Lipat-lipatkan dia. Dia memang akan ambil masa sikit. Ni nak pakai benda ni bukan satu benda yang mudah lah. Kadang-kadang orang main sarung saja itu yang akan rosak. Jadi kita lipat lah. Sebab kita tak ada masa yang cukup. Jadi saya sekadar-sekadar lah. Kita tunjuk macam mana. Okey, jadi kita nampak sini. Bila kita lipat, kita ada satu ruangan untuk kita masukkan terlebih dulu dekat bahagian kaki. Depan kaki ni lah. Okey. Okay. Jadi dia akan mengurangkan masa kita untuk ni masukkan stokin. Okey, jadi kita boleh masukkan terus kaki sini. Dan juga bila kita lipat, kita satu-satu. Kita buat satu-satu. Okey, satu-satu, kita tarik satu-satu. Dan juga dia akan teruslah sampai ke atas. Okey. Nah, jadi nak pakai dia jangan force. Jangan terlalu force dia. Okey. Jadi kita kena perlahan-perlahan masukkan sebab kita nak suruh material ni lebih tahan lama lah. Dan okay. Dia grip kat tangan kaki kan. Kan. Okey, macam-macam ni sebab saya tak lipat dengan betul. Patutnya kena lipat satu-satu-satu. Jadi bila kita nak masukkan, dia unfold satu-satu-satu. Okey, jadi dia akan pakai sampai ke atas. Jadi untuk stokin ni dia ada okey, ada yang bawah lutut, ada yang sampai atas lutut. Oh, okey. Okay. Nampak stokin ni memang grip lah. Cik Bakal. Okey. Sebab dia sampai kat peha kan. Kalau tengok kat batu ni pun terlebih lah. Ha, so, dia peha sampai yang biasa kalau kita nak tengok. Kan? Kalau macam stokin-stokin macam ni, dia ada saiz ke apa? Dia ada saiz dia. Okey, jadi nak macam saya katakan tadi lah, ikut kepada ukulele kita punya, kaki kita. Oh, okay. Dia. Okey. Dan juga bukan sekadar saiz, tapi dia ada level-level dia. Okey. Contohlah macam ni kan, kita nampak ni. Okey, sesi L2 maksudnya ni level yang kedua. Apa beza level-level ni? Level ni adalah kita katakan compression tu sendiri. Lagi ketat sebenarnya digunakan pakai oleh orang yang lebih teruk lah. Kalau yang untuk level 1 ni biasanya orang biasa-biasa pun boleh pakai. Level 2 ni biasanya orang memang dah nampak sakit dia tu. Sakit macam mana? Contoh macam saya kata kan, varying cause. Apa tu varying cause? Dekat kaki tu kita akan nampak macam ada urat-urat yang timbul-timbul ke apa kan. Ataupun kita nampak kaki yang bengkak. Itu memang kita biasanya course yang apa, level yang kedua lah. Untuk level ketiga ni kadang-kadang kita nampak kaki tu dah mula kita akan macam bengkak terlalu keterlaluan. Okey, jadi dia terlalu besar. Jadi memang kena cari yang level yang ketiga dan seterusnya. Okey, Encik Bakul. Okey, itu adalah perkongsian ataupun tips yang keempat. Okey, jadi tips yang kita yang terakhir apa tu? Okey, tips yang kita yang terakhir iaitu dari segi penggunaan lotion tu sendiri. Okey, cara kita nak mengurut lah. Okey, jadi bila kita nak mengurut ni, kena cari lotion yang bersesuaian. Saya tahu dekat luar sana ada banyak lotion. Okey, jadi ini contoh yang saya bagi contoh lotion. Yang kita bawa. Okey, yang kita bawa. Okey, yang kita namakan sebagai F528. Okey, apa yang specialnya lotion ni? Lotion kenapa F ni? F ni apa? Maksudnya adalah frekuensi. 528 ni adalah frekuensi dalam badan kita. Okey, 52.8. Okey, jadi bila kita pakai lotion ni, sebenarnya dia akan terus menyerap ke dalam badan kita. Jadi bukan sekadar boleh pakai dekat kaki je. Okay? Kita boleh pakai dekat badan-badan kita dan sebagainya. Sebab apa kita nak suruh peraliran darah tu sendiri. Kaki, macam saya kata tadi, masalah kaki, satunya adalah peraliran darah. So, okay. Kalau korang tengok, ini antara satu-satu lotion yang ada kat market ni. So, lotion ni memang sesuai lah kalau kita, biasa kalau orang dulu pakai minyak gamat ataupun minyak panas atau minyak balm. Ini ialah satu teknologi baru iaitu apa? F528. Okay. Boleh tak share sikit apa itu F528? Okay, macam saya cerita tadi lah, F528 tu dari segi frekuensi dia dan juga ini nombor frekuensi dia lah. Okay, dalam lotion ni, okay, selain daripada kita katakan bagus untuk bila darah, bau dia pun wangi sebenarnya. Okay, macam bau. Bau dia sedap. Bau wangi lah. Dia bau herba. Memang dalam tak bau lah. Tak bau. Mana boleh bau. Kita cari cari. Okay. Dan juga lotion ni sebenarnya bila kita pakai, dia tak terlalu sejuk dan dia tak terlalu panas. Okay. Maksudnya dia rasa min-min je.
Okey. Hmm. Jadi ini adalah bersesuaian dengan orang yang ada masalah kulit. Sebab ada orang, okey, saya pernah ada patient ni, dulu saya bukan doktor lah tapi saya pernah jual barang. Okey, dia kata dia ada masalah kulit. Dia tak boleh kena terlalu panas sangat. Sesuai ke tak? Okey, boleh. Pakaian ni dia tak panas. Memang dia tak akan ada irritate kepada masalah kulit tu sendiri. Jadi bersesuaian. Dia tak allergic lah. Allergic lah. So, lotion ke minyak ke bergantung pada pemilihan yang tepat, sebab kadang-kadang kulit kita memang alergi, tak sesuai dengan ubat kata ni so kena define dulu lah supaya ubat yang kita pakai ni sesuai dengan kulit kita, so tak ada apa orang kata timbul masalah lain pula kan, apa ke. Okey, jadi 5 tips kita dah share. Jadi okay. Tugas kita anda semua adalah untuk untuk apa? Ikutlah kita punya tips-tips lah, sebab kita kita nak menjaga badan kita. Kita nak pakai lama badan kita ni. Okay? Betul-betul. Salah satunya lah kaki lah. So berkait dengan apa 5 tips kita pada hari ni. Okay, Fakrul, boleh tak kita share balik semula? Apa tips pertama, tip kedua, tip ketiga? Sekejap. Sebentar saya pernah nampak dekat sini yang tanya. Ada yang tanya kita, lotion ni boleh lembutkan itu nanti badan. Dulu. Itu nanti dulu. Kita apa, reveal kita balik. Generally balik lah. Satu per satu. Yang pertama iaitu bila kita berdiri, kena cari peluang untuk duduk. Okey. Yang kedua, bila kita makan, pastikan kita duduk. Okey. Yang ketiga iaitu dari segi pencarian, kita tekan tapak kasut ataupun insul kasut yang bersesuaian. Okey. Yang keempat, okey, sebenarnya ada satu lagi, empat ni adalah untuk cari, bila kita berdiri kena pastikan cari alas kaki ataupun alas permukaan yang lembut lah. Contohnya kalau kita berdiri, kita berdiri atas penir, kita orang sekarang ni atas permadani. Jadi itu pun satu benda yang bagus lah untuk peredaran darah. Okey, dan juga yang kelima iaitu dari segi penggunaan stokin, dan yang last sekali yang sepatutnya ni adalah dari segi penggunaan lotion tu, okay, untuk peredaran darah. Okey, selesai 5 tip yang kita akan share hari ni. Tapi Tambah satu lagi okay. Special punya. Baik. Okay, next kita akan baca apa question-question anda, persoalan apa yang anda nak tahu. Kita akan Encik Fakul akan jawab lah. Okay, saya akan baca. Encik Fakul jawab lah. Boleh tak, InsyaAllah. Okay, saya buat mampu lah. Kita baca daripada atas . Okay, daripada daripada mana ni? Daripada siapa ni? Okay, insul ni free size ke? Daripada Irina Nabila. Okay, insul ni dia ada size. Macam saya katakan tadi, dia ada size dia. Okay, kita bawa tunjuk. Contohnya, saya kata, okay, tunjuk macam ni. Okay, contohnya, kita ada size XS, S, M, L, S, L. Okay, jadi bila nak cari ni, kena cari bersesuaian kepada tapak kaki kita. Macam mana kita nak tahu? Dia ada ukuran ni lah. Ukuran untuk EU macam mana, UK macam mana, US macam mana, MS ni macam mana. Okay, jadi kita tak boleh sebenarnya insul ni terlalu lebih sangat, tak boleh juga. Kecil sangat tak boleh juga. Takut dia tak meseliputi kita punya tapak kaki kita. Memang ada insul-insul yang half-half. Contohnya dia cover bahagian mid saja, ada cover bahagian kita kata art tu sahaja, ada yang cover bahagian heel saja. Saya tak kata benda tu tak bagus, okey. Tapi kalau kita katakan cari yang full pun lagi elok lah, sebab kita nak cover the whole fit tu sendiri. Okey. Soalan daripada Nurul Fatia yang ditanya, kalau saya sakit tumit boleh ke pakai insul? Memang sangat digalakkan, betul. Sangat digalakkan. Lagi-lagi kalau perempuan pakai sakit apa? High A, kasut tumit tinggi. Okey, untuk jenis yang sakit tumit ni, sebenarnya dia ada compression insul yang bersesuaian. Okey, jadi kena cari yang kita katakan sebab insul ni, fungsi insul adalah extra cushion. Okey, tambahan cushion untuk kita lebih, bila kita berdiri lebih selesa. Okey, itu yang fungsi dia. Jadi bila anda sakit tumit, bila pakai akan anda akan rasa lebih lembut, nak berjalan ke, nak berdiri ke dengan tempoh lebih lama, tak ada masalah. Okey, ingat tu orang-orang perempuan yang pakai kasut tinggi memang semakin tinggi lagi tekanan. Belilah insul untuk dapatkan keselesaan semasa berjalan. Lagi-lagi korang nak catwalk kan. Okey. Fakul, next kita okey ni. Perkongsian daripada Siti Aminah Muhammad Isa. Dia cakap stokin tu kakak saya pernah pakai untuk peredaran darah. Betul. Yang penting stokin memang khas untuk apa nama? Untuk compression, maksudnya peredaran darah. Dia bukan stokin biasa yang beli kat kedai duit ke beli kat ni. Dia kena tanya. Stokin khas yang kita yang orang jual lah. Darah lah. Itu memang sesuai lah, sebab dia ada apa orang kata?
elastik dia. Ah, elasticity dia tu adalah untuk fungsi-fungsi dia tertentu. Elasticity maksudnya keregangan lah. Sebab kalau stocking biasa dia tak berapa regang. Memang kita tarik tu macam-macam lebih kurang je, tapi sebenarnya elasticity dia kurang. Alah berbanding dengan compression socks yang sebenar. Okay. Alright. Okay. Next question. Okay. Insole ni lembut ke keras? Penat kita orang pegang tadi. Memang sangat lembut. Insole ni sebenarnya diperbuat daripada silikon. Kita tunjuk silikon sekali. Silikon yang tengah saya tekan. Saya tekan. Dia lembut je. Jadi lembut pada kaki lah. Tapi walaupun lembut, saya katakan lembut pada kaki bila kita pijak, sebab kita akan ada extra cushion. So biasanya kasut tu sendiri, dia ada tapak dia dan juga dia ada insole dia, dia sedia ada. Jadi kita tambah lah. Kalau kita rasa macam contoh lah, saya rasa macam tinggi sangat lah, nak buang insole yang dalam tu boleh, tak ada masalah. Pakai ni pun boleh, tak ada masalah. Cumanya dia tak adalah kata lagi tinggi. Bergantung pada kesesaan orang ramai. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Anis Nazira, apa fungsi stoker ni? Fungsi dia macam saya katakan tadi lah, lebih kepada compression dan juga untuk itu peredaran darah yang bersesuaian. Sebab kita ni masalah kaki kita ni kadang-kadang akan ada, biasa kalau tengok orang mengurut saya rasa macam ada urat-urat tersimpul lah, darah tak mengalir lah. Jadi salah satu selain daripada kita mengurut, kita pakailah stoker ni pun sama dalam mengalirkan darah. Maksudnya biasa kalau yang nak pakai tu orang sakit jenis macam mana? Adakah orang bersalin ke? Orang dia simpul urat ke? Ke macam mana? Jadi yang pakai ni macam saya katakan tadi, yang pertama bergantung kepada dia punya occupation dia ataupun pekerjaan dia. Okey, bila contohlah pekerjaan yang memerlukan berdiri lama. Okey, seperti lecturer, cikgu-cikgu, nurse, dia orang ni banyak berdiri. Jadi memang kita galakkan pakai compression sock. Okey, dia kata saya pakai stocking biasa boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cumanya dia tak compress lah. Dia macam sekadar pakai alas kaki saja. Tapi compression socks ni selain daripada dia alas kaki, dia akan membantu kepada peraliran darah tu. Okay, untuk lebih stabil. Okay, okay, next. Kalau orang yang mengandung pun lebih baik jugalah. Alright. Okay, dia tanya. Saya lupa satu lagi. Untuk stocking ni tak sesuai kalau kita ada masalah, kita katakan kencing manis. Sebab sebab dia compression socks ni dia akan membantu pada pelancaran peredaran darah. Kalau kita ada luka, lancar sangat, jadi mudah sangat nak terkeluar darah tu. Kalau ada kesan luka, so macam dia pipe tu kan. Pipe air tu kita tekan, kan dia nampak laju. Dalam pipe tu kalau benda sumbat, tu yang masalah. Okey, Encik Bakar, kita terus ni ada perkongsian apa guna kain ni, kain jenis apa, daripada Roslina Malik. Dia tanya material kain ni, material kain ni cotton. Nampak cotton dia lembut lah, dia lembut kepada cotton kaki. dan getah kan, so dia sebab tu dia elastik kan. Kata dia nak kata getah tu tak juga, sebab dia punya elastik mix lah, dia mix dalam ni, sebab dia bukan especially pada getah, dia lebih kepada dia ada material dia khas. Ada nama poli, saya pun nak kena check balik, tapi kata dia punya konsep dia ni adalah lebih pada cotton lah, dia kata mudah. Alright. Okay, ni tengok kat sini lah, senang. Okay, sini boleh tak cerita pula apa dia material dia apa, tapi kebanyakannya adalah cotton. Okay, next question, sebab ni banyak tanya, banyak yang tanya ni. Okay, daripada Mimi Ismail, budak kecil boleh guna lotion ni ke? Budak kecil boleh, tak ada masalah. Sebab saya katakan tadi, lotion ni adalah sebenarnya mengikut kepada frekuensi badan kita. Sebab kalau kita adult ke, kita child ke, frekuensi badan kita ni tetap sama. Okay, dah tengah tak pasal istilah pain management. Pain management kadang-kadang dia orang pakai tense dan sebagainya. Jadi tense tu sendiri mengikut kepada frekuensi kita tekan-tekan-tekan. Alah yang page-page kat belakang apa semua tu. Okay, jadi dia ada frekuensi dia, dia high ke tinggi ke. Tapi bila nak ada frekuensi ni, badan kita ni dia ada electricity yang tersendiri. Jadi lotion ni adalah mengikut kepada electricity badan kita lah. Okay, FF2A boleh check dia punya frekuensi badan kita tu berapa. Okay, next daripada Mamak Rosi, lotion FI28 ni dari mana? Ini kita tanya supplier dia lah. Kita macam hari ni, saya katakan lah, hari ni kita bukannya kata nak jual produk, tapi kita akan bawa satu produk lah. Kita tunjuk lah preview lah sikit produk-produk yang antara produk yang berkualiti lah di pasaran. Tapi macam yang nampak belakang ni, kita sekarang ni dengan Pernis Sultan Kresa. Okay, mungkin cik boleh dapatkan, tuan-tuan, puan-puan boleh dapatkan barangan daripada Sultan Kresa tu sendiri lah. Boleh contact kita kat bawah. Alright, okay. Ain Amalina Abdul Rahman,
Mana nak dapatkan stoker ni? Dekat kedai kita pun ada ni. Dekat FC. Okey, ataupun kita kalau nak cari apa ni dekat toko-toko toko jamu. Bagus kedai-kedai rehabilitation. Contoh saya bagi Mahake Shop lah yang kita nampak dekat Seremban tu ada satu kedai dekat berdekatan dengan KPJ. Okey okey. So, produk-produk yang kita yang kita preview tadi tu, majoriti ada yang yang kita orang bawa lah. So kalau nak tahu, bolehlah PM kita ataupun direct DM dekat messenger kita untuk korang dapat tahu lebih lanjut. Okay, next question. Okay, saya rasa kita tamatkan lah sebelum kita, sebab masa tak lama kan. So, daripada Mahani Acer, stoken tu boleh cuci tak? Okey, cara pencucian stoken ni pun pun sama. Bila kita nak beli barang pening medical ni, kita kena tahulah cara penggunaan dia, cara pening kata membersihkan dia. Okey, untuk stoken macam ni, kita tak galak untuk masuk ke dalam mesin basuh sebab takut merosakkan material dia ataupun sensitiviti dia. Jadi cara nak basuh dia macam mana? Biasanya kita akan menggalakkan kepada orang untuk rendam sahaja dalam air suam especially, dan juga kita letaklah sikit Dettol. Okey, kalau letak pelembut pun boleh, tak ada masalah, tapi saya tak galakkan, letak pening sabun basuh. Sebab bila letak sabun basuh ni masalahnya masalah deterjen tu dia takut dia akan merosakkan material tu sendiri, dan juga bila kita deterjen tu sendiri takut dia melekat dekat stoking tu, nanti akan ada permasalahan. So boleh tengoklah kalau dekat kod pada kotak ni ada fungsi-fungsi dia, berapa suhu yang sesuai. Okey, ni tak boleh striker, jangan masuk dalam mesin basuh. Okey, itu benda-benda yang kita tak galakkan lah. Dia akan maksudnya dia akan merosakkan fungsi stoken tu sendiri. So setiap kali kita tengok produk-produk yang kita bawa ni, contohnya stoken, kita kena tahu apa fungsi dia, apa kelemahan dia, ataupun apa yang tak boleh kita buat daripada stoken ni, sebab takut dia punya fungsi-fungsi dia lari ataupun merosakkan fungsi yang sedia ada untuk yang bantu. Okey. Kita baca yang last lah. Bagus. Jadi kita nak tamatkan sesi perbualan ni. Okey, compression sock. Okey, jadi kalau kami mengucapkan terima kasih lah kepada semua. Nak tamat. Sabar dulu. Last. Lagi. Daripada Hatika Shah. Compression sock ni sama tak dengan tech sock? Tech sock saya kena ada lebih kurang macam pada DVT kan. Lebih kurang macam DVT lah. Tech sock ataupun nama lain ada DVT bin thrombosis. Okey. Dia fungsi tu lebih kurang sama je. Okey, cumanya macam DVT ni dia kata lebih kepada untuk luaran, yang kita nampak luaran. Okey, compression socks ni lebih kepada internally. Okey, kalau macam saya kata tadilah, compression socks lebih memfokuskan kepada peralihan darah kita, lebih memfokuskan kepada kita katakan peni orang yang kaki yang bengkak untuk lebih kecut. Okey, DVT ni dia ada beberapa tahap, ada yang 14, ada 18. Okey, jadi DVT ni adalah lebih kepada luaran, di mana dia nampak peni varicose dia ataupun kita katakan nampak dekat luaran yang terlalu tebal lah. Okey. Fakul, mungkin kita dah share 5 tips dan kita share beberapa barang yang sesuai untuk penggunaan dan setiap fungsinya lah. Okey, kalau anda nak tahu apa ataupun anda nak cari juga produk-produk ataupun macam betul lah tak terfikir pula produk ni ada kat sini. So, korang boleh PM ataupun komen di bawah. Ada nanti PM saya pun ada. Admin pun boleh akan balas. Admin akan jaga, dia akan balas, dia akan direct DM korang untuk ketahui apa-apa jenis produk yang ada. Okey. Saya sebutkanlah nombor telefon yang ada untuk korang rujuk kalau direct macam DM kadang-kadang tak balas kan. So boleh terus direct WhatsApp kita orang 019-919-9334. Okey. WhatsApp pun boleh. Call pun boleh, WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Apa-apa nak tanya permasalahan ke, okey saya sakit ni, apa yang produk sesuai, boleh call kami. Saya sakit ni ataupun korang nak share apa-apa ni, boleh call. So kita talian ni sangat terbuka. So nak WhatsApp ke ataupun call. Okey, setakat tu saja Fakrul. 5 tips kita pada hari ni, dan kita akan berlangsung pada minggu depan dengan hari yang sama, waktu yang sama. Tapi tengok produk orang yang berbeza, orang yang berlainan. Okey, jangan lupa follow page ni Southern Crescent Malaysia, and then like, dan kalau nak nak tahu apa lagi video yang kita akan bawakan, boleh komen kat bawah untuk korang tahulah lebih lanjut. Okey, sekian saja bersama saya Ida Nasa dan saya Fakrul Rahman.
daripada Satu Kerasa. Life Ambo Medik. Bye-bye.